Gelagat seorang maknyah berjalan di pebagi jalan dalam keadaan berbogel menimbulkan gempar dalam kalangan pengguna jalan raya berhampiran sebuah pusat beli belah di Jalan Imbi, Kuala Lumpur pada Rabu. Dalam kejadian itu, maknyah warga Filipina berkenaan dikatakan berlari dan berjalan di lokasi terbabit tanpa surat benang. Timbalan Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Superintenden Rudy Abdullah berkata pihaknya dimaklumkan mengenai kejadian itu oleh orang awam. Menurutnya, maknyah itu dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk rawatan lanjut.